sahabat saya. Senang bertemu kembali. Hari ini saya nak mencuba bagaimana rasanya ya jikalau air kopi kita letak es krim vanila. Nak tahu? Jom kita mulakan dan mohon tonton sampai habis. Jom. Sekarang kita masak air dulu sampai mendidihlah ya. Okey, sekarang air kita pun sudah mendidih. Kita tutup dulu. Sekarang ni saya nak masukkan kopi. Aroma kopi ni wangi sangat. Saya letak 2 sudu makan kopi Bali. Dan seterusnya, saya nak letak gula pasir. Dua. Tiga. Empat. Nanti kalau kurang manis, kita tambah lagi. Semua ni kita rasa nanti ya. Kopi maupun gula pasirnya. Seterusnya, kita kacau. Wow. Baunya harum semerbak. Saya guna kopi Bali ya. Okey, dah sebati macam ni. Sekarang saya rasa dulu. Kurang kopi dan kurang gula. Namalah kita mencuba kan. So kita tambah. Saya nak tambah kopi 1 sudu lagi. Seterusnya, saya nak tambah gula lagi. Sekarang kita kacau. Sekarang kopi dan gula sudah sebati, sudah kita kacau tadi. Kita tapiskan ke dalam jug lain. Okey, seterusnya kita kacau sebati. Okey, kita ada susu tin manis, pekat manis ya. Saya letak 2 sudu makan sahaja dahulu. Nanti kita rasa, kalau kurang manis kita tambah. Okey, letak tepi. Kacau sebati. Okey, seterusnya saya nak putar air kopi kita ni dengan alat pemutar ni supaya rasa krimnya timbul. Ini alat ini dapat berputar ya. Okey, sekarang buih pun sudah terhasil. Okey, seterusnya
kita sediakan 2 gelas ni, yang satu untuk panas dan satu lagi untuk sejuk. Seterusnya kita letak ais dulu yang sejuk tu. Sekarang kita tuang ke bahagian sejuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya ke gelas yang panas. Siap. Wow, menjadilah